resolusi di tahun 2021 pasti menjadi orang yang lebih baik lagi, terus sukses segala-galanya, lancar segala-galanya, apa yang kita mau tercapai, itu aja sih yang paling utama. Yang paling penting ya sehat sih itu. Mungkin di tahun 2020 ini gimana sih Bang Billy ngeliatnya? Di tahun 2020 pasang surut kali ya, naik turun itu hal yang wajar. Terus apa ya, ada pro dan kontra, itu hal yang wajar. Pokoknya kita benah lagi di tahun selanjutnya untuk menjadi yang lebih baik lagi dari tahun yang sebelumnya gitu sih. Ada target-target yang belum tercapai nggak? Target? Ya sebenarnya nggak ada target sih, gue tipe orang yang jalanin apa yang harus gue jalani. Kalau memang udah dikasih sama Tuhannya yang itu, ya itu gitu loh. Jadi gue bukan tipe orang yang pengen menargetkan segala sesuatunya, pokoknya gue jalanin aja seperti air mengalir. Wan, mundur dikit kan? Gitu aja sih. 2001 sih mau nikah nggak sih bang? 2001 mau nikah. Pokoknya kalau misalkan nikah juga teman-teman pasti lebih tahu lah. Pasti juga teman-teman gue bakal undang kok. Tahun baru rencana gue pengen ke Bali, tapi katanya lagi pandemi kayak gini agak sedikit sulit katanya, sampai cuma jam 7 malam, nggak boleh lagi di atas jam 7 gitu-gitu sih gue dapat info dan gue baca-baca. Pokoknya ya nanti pergantian tahunnya seperti apa, pokoknya kita mudah-mudahan, gue doa buat kalian juga semuanya sehat semua. Untuk tahun ini merayakan mungkin di rumah aja lah ya, yang penting tahun depan kita bisa apa ya, bisa lebih baik lagi dan Indonesia bisa lebih baik lagi semuanya gitu. Gara-gara pandemi ini mungkin ada beberapa hal yang batal nggak sih bang? Jadi alhamdulillah walaupun dengan adanya pandemi seperti ini, ada virus COVID-19 ya, gue masih tetap bersyukur. Maksudnya bersyukur dalam arti gue masih dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa. Walaupun memang sangat-sangat sedih sih dengan adanya COVID-19, teman-teman orang sekitar pasti ada yang lagi kesulitan, pasti ngerasa susah atau segala macamnya gitu loh. Jadi mudah-mudahan di tahun 2021 semua permasalahan di Indonesia dan diri kita masing-masing semuanya diselesaikan dengan baik dan dilancarkan dan semuanya aman-aman aja gitu sih. Bang, Amanda kan syuting jauh ya. Sekarang jadi jarang ketemu, mungkin gimana bang? Ya sebisa waktu. Maksudnya sebisa mungkin waktu walaupun sedikit kita manfaatkan dengan baik, cuma sekedar ketemu aja itu udah menjadi komunikasi yang baik. Kalau bisa ngobrol, karena kan berhubungan itu kita tuh harus sering-sering ngobrol, komunikasi yang baik untuk menjalin silaturahmi dengan baik lagi, menjalin hubungan yang lebih baik lagi. Itu sih teman-teman, makasih banyak ya. Habisin waktu malam tahun baru bareng Amanda nggak? Iya, insyaallah mudah-mudahan. Thank you, thank you, thank you, thank you.